さんは彼らの侵入を援護してください。さあ俺と勝負だ、アクしろ。もはやここまでか。敵将、私が討ち取りました。者ども耐えよ、ここが正念場だ。巨頭艦やけに気合入ってんな。残された者の気持ちあんたに分かってたまるかってな。だよそれ。アイシリさんよ、いざ喧嘩って時にバテても知らねえぜ。懸念には及ばぬ。孫作殿が死のうとも我らの誓いは死なぬ。合肥城を攻略し、魏の前線を押し込む。後に援軍が来る手はずになっている。姉橋を下ろし、進軍路を確保しておいてくれ。Tes tes tes tes, mohon maaf ya, saya lupa lupa aktifin mic. Bangke bangke. Nah, jadi tadi mau ngomong apa tadi aku cuy? Oh tadi aku pakai senjata baru ya kemarin. Kemarin kita pakai senjata yang lebih kuat tapi ada berserk di situ, jadi damage-nya lebih sakit. Dan kali ini kita pakai elemen es untuk memenangkan pertarungan ini ya btw. Anjir gak ada suara dong. Thank you yang udah ngingetin ya. Lupa aku pak, aktifin mic pak. Yeah, maklum tadi aku mau stream malam atau gimana, karena ada bola kan. Lupa jadinya. Efek berserk itu bundir pak. Damage besar, that's good. Tapi kalau musuh chaos kamu kena damage itu bocor dir. Dua hit mati, Pak. Emang ya damage-nya bagus, tapi kalau kalian kena hit combo dua kali itu udah bocor-bocor, Pak. Apalagi di sini kita ada beberapa karakter yang emang
harus dikalahin kan. Dan itu karakter OP-OP semua ya. Zhao Ren, siapa lagi coy? Su Huang. Bahkan bocil-bocilnya pun serem coy. Tuksu kayak gitu. Sua Xiao Dun ya. Sama Zhang Liao kan. Kita enggak mati dong. Bang udah main yang di TPS 3 belum? Enggak pingin sih aku. Asih bakar-bakaran, Pak. No. Dia bakar-bakaran. Gak minat sih untuk yang PS3 sih, karena versinya bisa dibilang lebih buruk daripada PS2, Pak. Buat ngelatih kuda raja, oh ya tadi aku udah jawab tapi kemute ya. Untuk ngelatih kuda raja itu sekiranya kalian butuh level max, karena ngaruh ya. Aku nyoba udah naikin level pakai yang levelnya masih kecil, ternyata nambah statnya kecil banget dan kemungkinan gagal jadi kuda raja besar, Pak. Jadi rugi kau. Jadi ya silahkan gunakan yang level max sih, very very important. Yoi, sangat-sangat penting. Thank you udah dibuka. Ini sih yang mungkin kita kemarin kalah mulu gara-gara senjata sih. Jadi kita nerima damage itu terlalu bocor, Pak. Dan ini mungkin kita bisa membalas kekalahan. Dan tinggal 2 stage lagi loh gitu. Walaupun damage-nya nggak sesakit kemarin ya. Kelihatan, Pak. Tadi ngalahin cecungu-cecungu aja lama sih. Pakai musuh. Anjir. Ini kalian nggak nonton bola kah? Tengah 8, Pak. Bentar lagi cuy. Nice. Kita nanti ke tempatnya. Tuksu. Zhang Liao. Tadi yang susah ditamatin itu kemarin itu sebenarnya si Botak, Pak. Si Botak sulit, Pak. Untung story-nya nggak terlalu sulit ya. Karena si Botak sendiri secara story emang dia mati duluan. Ada sih beberapa yang aku butuh beberapa hari untuk nyelesain. Anjir. Anjir. Nice. Dapatin lubu Alking harus semua tamat ya, Mas. Yoi. Semua raja sekiranya diselesaikan. Plus Diao Chan ya, Pak. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Kita lihatlah. Indrel W yang merupakan legenda ya. Zhang Liao. Mantap ini. Ini termasuk sulit ya. Mungkin kita kalah kemarin itu gara-gara senjata sih. Kemungkinan besar. Gara-gara menerima damage terlalu gede, Pak. Dan kalau ini langsung menang berarti emang itu. Bang, DW6 ada combo kotak-kotak gitu nggak, Bang? Nggak ada, cuy. Vanilla, Pak. Vanilla deh. Mana sih? Loh, Zhang Liao mana?
Loh, Sang Leo kok pindah situ, Pak? What? Loh, kok pindah sini, Pak? What happened? Koko wa hiku ka. Kok spawn kiri? Kemarin kanan, Pak. Kok spawn kiri sih? Lah, ini yang kemarin nonton kita nggak mimpi kan? Kita di solo squad, Pak. Kok spawnnya di situ sih? Ya kan Zhang Liao kok lewatnya sini cuy. Something wrong with this game. Ini ya Zhang Liao. Kalau kita kena hit semua ini harusnya mati sih. Jadi ada defense lah. Kita naik kuda langsung. Biar aman. Ambil ngisi musuh, Pak. Akhirnya DW-DW-an lagi. Aku DW terus, coy. Kamu aja yang nggak nonton kemarin. Ini tiba-tiba Zhang Liao ada di sini. Kenapa ini, Pak? Kok spawn-nya di sini, sih? Kepalanya, Pak. Loh, kok mati? Tian Yunya nyerang base kah? Penghasil orang Malaysia Jawa Tengah. Kok mati, jir? Tapi senjata dulu bang, udah bagus senjatanya pak. Senjataku bagus ini. Aku udah farming aku. Kok mati pak? Sampai skill 4 minimal. Sebenarnya nggak ngaruh sih. Skillku ini udah bagus-bagus sih. Leech, Arrow Strike, Flash ini udah cukup. Kalau nggak aku 99 ada di sini. Oh. Raja kok lembek, yoi. Kalau nggak ini 93 ada 4 skill ini Mystic Seal, tapi api ya, aku kurang suka api cuy. Ini sih, Leech, Arrow Sack, dan lain sebagainya. Jadi cuma tadi yang bikin kita kalah itu Zhang Liao spawnnya di kiri, harusnya di kanan dia spawn. Iya kan, kemarin kan kita main terus kalah 6 kali ya, nggak salah. Kalah 6 kali ya aku di sini cuy, kemarin. Ketularan adiknya, yoi. Sun Quan mati pak gara-gara lawan Tian Yu. Tian Yu itu yang bareng sama si Zhang Liao tadi sih, namanya Chaos bang. Kemarin aja Sun Quan mati sama anu, sama prajurit biasa pak. Kalau kalian nggak nonton yang kemarin, Sun Quan kalah sama prajurit biasa, Pak. Kamu ya game Altered Beast PS2 nggak tahu aku itu game apa? Game apa itu? Tinggal dicari aja. Di Google mungkin ada ISO-nya mungkin. Ah mungkin karena dia spawn samping, karena kita belum ngalahin yang ada di pojok situ. Yang merah-merah itu ya. Kemungkinan sih itu. Mengapa kok dia spawn di situ, Pak? Mungkin alasannya itu. Kita harus ngalahin yang ada di bawah itu sih. Coba aja kita ngalahin itu dulu sih. Oke, orangnya bisa berubah-ubah jadi monster, Pak. Apa itu? Gue nggak nonton kemarin, kirain masih Orochi.
Enggak, Orochi itu ada yang request. Kalau enggak ada request enggak main Orochi dulu, cuy. Orochi banyak, Pak, capek, Pak. Tapi sisa draft memang kalah sih. Aku belum baca sih. Kisahnya sih. Yang penting kalau flashnya aktif itu kita ngekill, Pak. Critical hit. Kalau nggak aktif, nggak mati, cuy. Anjir. Critical-nya jelek, Pak, ini, Pak. Itu nggak bakar-bakaran ya. Damage-nya nggak sebanyak Pak kemarin sih. Bagusnya. Nice. Tapi yang kita harus lihat adalah tim. Ya nantilah gampang lah ya. Kita cari lah ya. Lanjut. Oh, itu yang menang, yang di bawah sudah menang ya. Yang bawah sudah menang, jadi kemungkinan nanti si Zhang Liao nggak spawn di situ, Pak. Itu tadi anomali, Pak, aku. Dia spawn di bawah. Ya itu. Tapi menang tadi kan kalah kan. Dan tiba-tiba muncul aneh-aneh. Tiba-tiba bakso urat, cuy. Hati-hati, Pak. Bakso urat. Berakhir kah? Oke, musuh. Damage sih beda ya. Main ada berserk damage-nya sakit tuh, tapi kita mati gara-gara berserk juga. Iya, berarti kita harus ngalahin yang bawah. Kalau tadi si Zhang Liao ada di situ, berarti ya kita harus bersihin dulu. Biar nggak spawn aneh-aneh, Pak. Makanya aku nunggu bareng Lumeng di situ. Di kiri, di kanan. Sambil ngisi musuh, rainbow. Rainbow-nya sekalian diisi, Pak. Anjir, bocil-bocilnya mengganggu, Pak. Anjir. Hit juga, Bang. Kita ngisi dulu buat lawan Suksu. Ini karakter emang cuma ada di DW6 kah? Soalnya kalau di DW nggak pernah lihat. Ada cuy, Taishi cuy di DW5 ada, di selanjutnya ada. Senjatanya juga plus main kayak ini, Pak. Rasnya. Ah, dapat kuda gitu. Tapi kamu nggak butuh kuda sih. I don't need kuda sih. Oke, di situ nanti tiba-tiba muncul si anu. Nah ini harusnya spawn di sini, Pak. Ya spawnnya di situ harusnya, Pak. Harusnya di kanan. Tadi tiba-tiba di kiri spawnnya, cuy. Harusnya di sini. Oh iya, aku belum punya musuh, Pak. Lupa kalau gak ada musuh, Pak. Keliru. Hampir mati aku. Mati konyol.
Ada yang WA lagi. Bentar, aku mau nge-heal dulu. Udah teng-tong-teng-tong WA ya. Aku lupa musuhnya belum keisi cuy. Tiba-tiba turun wedget bunder kok nggak ngisi. Ini kudanya nggak lupa cuy. Peace. Eh, satu kali doang cukup ya. Satu kali musuh ya. Menang kita pak. Ini tapi nanti si Lumeng maju sendiri sih. Gue udah dapat lihat yang main game dari tadi dapat tag Kodam. Kamu bisa lihat Kodamu loh. Kodamu tikus. Asyik ada yang telepon ya. Benar-benar. Tag Kodam dan banyak yang nonton lagi. Aku juga bisa tag Kodam kalian sih. Nah, aku balesin WA dulu pak. Lagi main lah di WA. PC atau PS2? PC. Tapi PS2 ini game. Bentar ya. Aku lagi balas. Cek Kodam coba. Wah, risol itu Kodamnya nggak ada itu. Minta diisi, silahkan isi. Apa namanya? Gift yang paling mahal. Kalau mau diisi Kodamnya ya. Bentar bro, blok nomor doi dulu. Yoi, kita blok dulu lah. Biar nggak ngambil ya. Nanti kita buka lagi, pak. Kita tempatnya ini. Tauren. Kita ngisi musuh dulu, pak. Nanti kalau udah ngisi musuh, baru kita turun. Nah itu dia, dah full. Tambah spesial auto kill ini cuy. Ah mati aku cuy. Terlalu pede pak, harusnya lari aku pak. Iya sih, terlalu pede pak aku. Terlalu egois. Harusnya lari sih. Asyik sih. Gak apa lah, masih awal-awal lah. Mati lagi pak. Dia juga menyala sih, sama-sama menyala. Sulit sih. Terlalu pede aku. Terlalu berani lawan gituan pak. Terlalu blok cewek. Enggak, aku blok kok. Santai. Ada aja masih ada ding-dung WA kok. Nanti kalau telepon baru diblok. Kayak cuman ini sampai 2 episode. Ini tinggal 2 episode lagi sih. Tapi udah mati 2 kali aku cuy. Kemarin mati 6 kali pak. Jalan. Ternyata tidak semudah itu Veruso. Map ini. It's okay lah, mending lah ini daripada kemarin. Pemanasan lah ya, masih setengah jam. Ada tamu ya, ada suara mobil ya. Ini penting sih. Yoi, robot ya. Aku dulu juga bilangnya itu cak robot deh. Kayak main PB anjir. Makan pakai apa, Pak? Bakso. Kenapa Bang harus buka jabatan dulu biar dapat karakter? Karakter bantuan sih.
nanti muncul lihat aja bentar lagi. Kecil belum kelar belum pak dari kemarin pak sulit pak. Oh main kah tulisannya makan itu MAKN itu kan makan sih. Itu keluar satu itu dari pojok tambahan satu karakter pakai stick stick daging ayam. Stick Xbox. Mati kah? Ya sah, cukup. Satunya mana sih? Langsung mati kah? Jir, langsung mati jir. Sudah ada dua kan? Kok mati tiba-tiba pak? Satunya belum masuk. Dia mau lari kah? Lari aja pak, daripada lawan aku. Asih pak surat. Weste. Sudah berakhir kita. Ajak bertarung. Anjir ada yang mana dong? Bahayanya kita untung nggak dikombo pak. Hey. Ya menghindar mulu tuh. Buset. Wisu. Wah mau mati anjir. Chaos pak. Chaos mode ini pak. Kita ngeheal dulu cuy. Mati nanti kita. Dia menghindar mulu anjir. Mikate dia. Ultra Instinct Goku. Mikate Goku ya. Ke Ganing, maju Ganing, bareng Ganing, kuasai tempat ini Ganing, jangan solo squad Ganing. Kita ngisi nyawa dulu lah, musuh dulu lah, ngalahin Suksu. Miss kah? Please. Oh nggak mati pak. Hampir aja. Wisu kita ngeheal dulu. Ada gendong di sini. Ini agak nih bang. Menang sih kayaknya. Saya mencium bau-bau kemenangan pak. Santai. Tapi nyawa musuh masih banyak itu. This is very very amazing. Untung dia menyala dan saya bisa kill. Pakai turbo pak, biar auto win pak. Mashingnya auto win deh. Jadi mashing kotak biar sticknya juga nggak gampang rusak cuy. Nah dia datang cuy, kita ngisi dulu pak. Beliau. Mana nih Zhang Liao? Nah itu dia. Pakai Sun Ce bang. Boleh lah nanti. Habis ini kalau aku menang cepet, tamat cepet aku nyelesain anu free mode cuy. Naik kuda lugu. されているぞ。お前たちの力こんなものではないはずだ。お前の分、我が総弁で打ち砕く。Mati please.
Kerasnya. Tang dikit. Naik kuda langsung, Pak. Let's go, baby. Nah, kita bantu yang sana. Please, saya butuh daging ini. Nge-heal ini. Kita lawan robot. Mati lo. Dota ya nanti. Yes sir, lumayan lah ya. Zouen wo okuri, kyoten wo mamaru no da. Kiteiru suki wo ataete wa naranu. Ya masuk sini, Pak. Ya Ganding dan lain-lain dah masuk, kita bisa maju. Pantuang turu. Atakai ga nozomi to araba, kyousha senu zo. Tuskari Master. Nih, Chouren mati, kita menangin. Jadi bakar, Pak. Lari. Dibakar kita. Keluar dulu yuk. Aduh, aduh, aduh. Lawan Nandoman kayak gini, Pak. Wih, wih, wih. Anjir, anjir. Naik, please. Udah. Kita diserang juga lagi. Bentar, aku nge-kill Toren dulu, Pak. Bentar aja, kill Toren. Toren kurang tinggi, kurang dikit. Oh my god. Mundur, 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 mundur. Mundur, 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 mundur. Gak asik dah, kita dikill dulu. Ya harusnya gimana ya, Pak? Bentar, bosku. Saya mau melindungi Sun Quan dulu, bos. Gak telat sih, tapi harusnya kuat sih. Anjay, banyak banget, Pak. Musuhnya, Pak. Aduh, please. Tetap sulit sih itu. Kita ambil inggong dulu. Mana kau? Tuaudun mana, Pak? Ini ya. Kerasnya. Waduh. Dia menyala, saudara-saudara. Wah, semua musuh semua, Pak. Satu-satu lah ya. Oh, bertahan semua lagi. Eh, please. Langsung mati, Pak. Waduh. Waduh, nyawa aku mau habis, cuy. Waduh.
Latar lagi lagi. Lari dulu coy. Arigatai. Omae no tasuke. Kokoro kara kansha suru zo. Onore. Hito suji nawa de wa ikan ka. Bentar pak, saya mau nge-heal pak. Aduh jauh. Tano, dia mati. Kso. Shingyo. Kenapa dia mati? Bentar lagi cuy. Senjatanya tidak enak. Enggak areal. Oke, Sunce aja. Ini story, Pak. Story enggak bisa pakai yang lain. Aku lain pakai Sunce, pakai Sun Quan, pakai rajanya lah. Kyoto kandak という勝利 の大勝は. Percuma, anjir, farming senjata power tinggi deh. Percuma, Pak. Udah mentok ini. 90 itu sama 100 itu sama aja. Ya. Bagi saya sama aja sih. 90 dan 100 itu sama aja, Pak. Tapi lumayan sih. Dikit-dikit maju lah, dikit. Kita pakai elemen yang ganti lah. Api ya. Dan 3. Skillnya ditambah, Bang. Sama aja sih sebenarnya. Skill itu nggak terlalu penting. Yang paling penting itu ada flash. Cukup. Raja musuh siapa? Nggak ada rajanya, Pak. Kita harus nyelesain apa namanya, ngendaliin dua base di pojok-pojok itu. Kalau dua base itu dikendaliin, auto win, Pak. Dan kita pun nggak bisa speed run karena nggak ada rajanya, cuy. Mau ngakil siapa yang jadi raja nggak bisa, cuy. Cukup merepotkan ini, cuy. Kalau senjata sih, kali senjata sulit, Pak. Koreksi random. Kita bisa 1 jam nggak dapat apa-apa itu. Makanya aku udah farming dikit buat cadangan. S-nya tadi kurang efektif ya. Dekat Xiaotunnya, yoi. Tauren nanti ya. Tautin dulu ya. Yang penting jangan masuk ke base ya. Kelihatan Sun Quan mati, Sun Quan langsung kayak Liu Bei. Menang ini. Dari tadi menang ini. Mati. Yang deket-deket rajamu dulu, Bang. Yoi. Rajanya lugu itu kuat sih. Yo, ini bawa-bawa kemenangan ini. Dari kemarin nggak gitu, Pak. Itu senjata bagus, flash. Itu penting, itu harus punya. Yang lain itu nggak terlalu penting. Kalau bisa ada mistik. Si, ketusuk aku. Mistik, apa namanya? Mistik apa gitu. Kalau bisa. Terus elemennya petir atau es. Ini skillnya 4 ya, btw. Karena flash itu untung-untungan, cuy. Flash itu bagus tapi untung-untungan. Iya, ini optimis ini matinya cepat loh ini. Karena flash itu kadang nggak aktif, kadang aktif, kadang nggak aktif, kadang aktif. Mati kau, dia nggak jadi ngeluarin bakso borak. Nah ini nggak aktif. Kalau aktif damage-nya banyak, Pak. Nah itu aktif. Nah itu aktif. Aktif dua kali langsung mati. Namanya RNG atau random kan. Kadang aktif, kadang enggak kan. Gitu. Kita lewat sini aja dulu, cuy. Oh, power atau standar? Tergantung sih, aku lebih suka attack speed sih. Lebih suka biru sih, tapi biru itu nyali senjata biru sulit. Yang powernya 90 langka itu. Kalau yang merah
itu power damage lebih besar pasti. Standar itu kamu bisa ngisi rainbow cepet. Anjir, anjir. Eh bukan, maaf. Salah kuda. Salah kuda, pak. Mohon maaf. Bukannya ringnya diluas, bang. Aku taunya itu rainbow sih. Kemampuan yang lain kurang tahu sih. Mungkin bisa ringnya lebih luas. Kiranya tuh ring itu kalau udah full sekiranya sama aja, pak. Sama aja luasnya. Kalau rainbow-nya full. Tapi karakter ini ringnya pendek, pak. Kayaknya senjata rainbow cepet naik gak, bang? Cepet sih. Cepet-cepet aja sih. Kita pelan-pelan aja lah ya. Yang penting biar nanti pasukannya ikut maju dikit-dikit buat bantu yang di atas. Daling sama Lingtong itu kalau bantu enak, pak. Jangan terlalu terburu-buru lah. Biar timnya juga ikut maju dikit-dikit lah. Tapi Ganding sama Lintong ya mati juga sih lawan randoman. Dikit-dikit aja lah ya. Kita mau speedrun nggak bisa, pak, ini. Salah posisi top. Nah, ini kita dibacok dari belakang mulu, jir. Ini mana yang ada namanya, pak? Biar cepat. Itu Suksu lawan yang lain itu. Berani dia lawan Suksu. Biar musuhnya di press. Yes, sir. No, dia udah muncul, pak. Dia udah muncul, pak. Kita kurang cepet. Please, yosa. Ya kehilangan yang namanya musuh dong. DW8 bang, DW8 saya belum beliin, pak. Mahal DW8 jir. Jangan lupa di tap ya, pak. Wah, Lumeng mau mati anjir. Hampir aja. Bentar, kita ngisi musuh dulu, pak. Kita nggak berani turun, pak. Okay. Mana ini Chang Liao? Please. Nice. Bantu atas ini aja. Cuma di sepir aku. Bentar ya, Xiaojun bentar lagi muncul ya, pak. Kita ngisi buat ngalahin Suwa. Oh ya, salah kuda, pak. Saya gak konsen. Sorry. Saya lupa. Salah kuda. Kok kesenggol gitu. Lama anjir. Kudaku gak ngisi. Kudanya gak ngisi musuh, pak. Kita
bantu Lumeng dulu lah. Kesawa jo kome. Ude ni oboe araba. Waite negau. Kita ngambil rute beda pak, kita ngalahin suang aja daripada coret. Udah aku di situ lagi. Udah aku di atas ternyata pak. No. Kita mundur dulu ya. Lanjut muncul dia pak. Mundur, mundur. Mundur, 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 mundur. Besok kita ngambil ngehil sekalian lewat sini ya. Gak jadi pak, kelamaan kita sekali musuh gak mati. Critnya gak aktif pak. Kalau aktif ya menang sih. Balapan ini sih. Epe Lumeng, Lumeng mati. Sotai juga mati. Yang maju banyak banget. Kita intercept dulu cuy. Jangan sampai masuk cuy. Eh please. Sampai ya. Ini pak. Mancong ini tukang bakar-bakar, jangan lupa dikil. Kerasnya. Kita kebukin dari atas kuda. Mengisi musuh. Yautunnya ke tengah ya. Ini nanti semua timku mati semua pak. Asyik. Kita nyicil, nyicil lah. Mati satu. Bentar aku fokus dulu. Nah kalau full kita bisa ngekill ini. Dua. Kalau tinggal 2 mah berani lah ya. Kalau 3 nanti dibacok di belakang pusing juga cuy. Salah arah aku pak. Awas dia menyala. Nyala abangku. Mati aku malan. Kena steker gak mental aku. Wah ini bisa dibilang paling sulit ini, paling sulit Tai Chi Chi pak, nyerah, hampir nyerah. Pakai kuda lubu aja pak. Kuda lubu gak ngaruh anjir. Orang berani lah ya, berani muka. Kita diapit dua orang belakang nyerang, kita nggak bisa apa-apa anjir. Aduh, saya sampai berkeringat gue ini, kayak mandi, kayak orang mandi anjir. Ini bagus ya, ada balance, ada aero strike, enak ini. Tapi juga mati loh. Ganding Lintang kemana nggak tahu. Jangan meremehkan bang, sumpah. Memang ya nggak semua sih. Beberapa karakter yang bisa nahan itu, lubu itu bisa nahan itu pak. Bang kalau keras itu gamenya apa PSX? Ah keras apa sih? Bahasa Indonesianya please yang baik dan benar kak. Crash kak. Cross. Crash atau keras? Lintang sama Ganding gimana? Tadi harusnya ada kan? Maju kan? Bareng aku kan? Tak kabur tiba-tiba. Lintang sama Ganding di sini nggak terlalu gigi pak. Mati mulu pak dia pak.
saat itu sudah tidak berani. Yes. Tidak berani meremehkan ya. Jangan low bridge dulu bang, kenapa? Alasannya apa coba? Karena kita dapat bantuan cuy di sini cuy. Worth it cuy. Ngalahin yang roco dulu. Tadi juga ngalahin sih. Lumeng ngomong apa? Nyuruh turunin ini tadi. Gak ada yang muncul mulu si Lumeng sama satu lagi tuh lupa. Walaupun mati ya tetap ya. Ini nanti dari bawah muncul bantuan sih. Reinforcement satu lumayan. Tunggu Zhang Liao dulu baru low bridge. Apa nggak kelamaan pak? Karena di sini ada target kan. Ini 10 menit. Biar Zhang Liao nggak muncul kah? Bisa sih. Nantilah. Bisa sih, itu bisa sih. Tunggu Zhang Liao baru anu story-nya. Bisa sih. Lah kena buta sendiri coy. Oh itu flashnya aktif pak. Flash aktif kayak gitu pak. Cepet. Kalau flash aktif kayak gitu, flash itu kadang tidak bisa diandalkan ya. Kadang aktif kadang enggak, itu ganding itu. Kita main kotak-kotak doang. Asih bakar-bakaran, dia mau mati bakar-bakaran pak. Kang ajar ya. Asih. Kalau pakai kuda lumpur mah kekejar. Speednya lumayan sih. Ini bagusnya itu kalian nggak bisa terlempar dari kuda pak. Untuk lawan chaos itu sangat-sangat recommended. Apalagi senjatamu cepet ya. Senjatamu bus-bus itu enak pak. Sangat-sangat recommended untuk menang. Kadang gengsi juga kan ya. Tak main perang di atas kuda pak. Padahal perang zaman dulu kuda penting cuy. Nah ini lancar nih, kelihatan yang lancar ini. Lagatnya lancar ini pak. Ini pak, bantu pak. Masuk tanpa tepung apaan? Masuk tanpa tepung jadinya stick pak. Stick daging. Bagus malah, gak ada karbohidrat. Cao di mana? Cao nggak di sini sih. Diwakili Cao Ren sih. Anjir, pacok awet. Wah, tadi ada Kopral. Ini dia. Nah, ini nggak aktif ini flash-nya. Berarti flash-nya langsung mati satu hit. Ini dia. Wah, si sepir lagi. Nah, langsung mati itu flash ya pak. Makanya penting itu ability flash ya. Bagus senjata ini bang ya. Sama aja sih. Tinggal untung-untungan untuk flash aktif sih. Dan kadang juga nggak aktif. Kadang nggak aktif. Ini nggak aktif ya. Kalian bisa lihat. Kalau aktif tiba-tiba nyawanya hilang separuh. Nah ini jelek. Banyak sekali musuh mati ya. Bangke bangke. Miss. Untung sekali miss. Sudah
다리다. 으아, 납작 안질. 납작 안질. 디바디바 올랐다. masih setengah pak aku pak. Aku udah mau lari loh. Aduh sulitnya, what the freak dude, game apa ini? Naik kuda aja, aku mau naik kuda pak. Udah firasat buruk tadi ketika musuh menyala itu udah waduh. Langsung berkeringat dingin ya pak, karena kita tadi musuh nggak ada yang aktif flashnya cuy. Gacha pak namanya, gacha ini ada 99, tapi aku dapat kemarin 99 tapi nggak ada flash, nggak worth it. Pakai es yang tadi lah. Musuh langsung naik kuda aja bang. Wah musuh dari atas kuda untuk karakter ini jelek cuy. Katanya ganti bang, ganti apa? Ganti apa? Eh bang lawannya ya, aku aja capek pak. Udah kita turutin, kita nggak usah nurunin drobit lah ya. Gak usah nurunin lah ya, nanti lah ya. Lagi lawan Suksu aja mati loh. Lawan Suksu. Kita intercept yang di sini biar nggak maju ya pak. Oh ini tadi kelihatan bagus karena aktif flash ya pak. Kalau flashnya aktif mah langsung bagus semua nih. Tinggal satu. Cuma mundur ya. Bisa sih kayak gitu. Nice. Anjir. Kuda cocok, mantap. Kalau nggak diturunin gimana? Lumeng nganggur. Yoi, dia ngendok di belakang. Mati kau. Ya udah lah ya, kita nanti aja lah nurunin jembatan pak. Oh lancar, oke, kelihatannya menang kita ini. Kita sambil nunggu, kita bersihin yang di sana sekalian. Kita bantuin yang di sini aja sih, semoga nggak muncul si Zhang Liao ya. Tabrak di sini. Santai aja di sini ya, kita bantu di sini aja. Kita pindah rute di sini ya. Lan Suksu. Nantilah. Kita ngendali ini dulu. Aduh, apaan ini? Ada kayak ginian ya, pak. Tempat pemanah ini cukup merepotkan sih. Dengan coran yang dibilangin. Jawan bang lawan coran. Kenapa cuy? Jawan lawan Zhang Liao. Bentar lah. Kita bantuin ini doang kok. Biar enak. Karena panah ini cukup mengganggu cuy. Panah ini penting. Ini tempat strategis deh. Ya nggak apa-apa lah, jangan kasar pak. Sesama viewer itu santai aja pak. Ngasih saran it's okay. It's okay, nanti ya dilakuin kalau kalah lagi. Ini kita nyoba rute beda pak. Tempat-tempat panah ini jangan diremehin cuy. Ini kadang yang bikin kita ngalahin lugu di Hulau Gate itu panah sih. Sebenarnya selalu ku kendalikin.
pemanah-pemanah ya. Yo, it's okay, Ginsana. Ginsana gitu. Ya kurang ya. Gue lagi sedang main Tekken ini pak aku. Sebenarnya mau main Tekken nih. Kemarin tadi habis update. Tapi kita masih belum nyelesain ini. Oke, selesai. Kita mau kemana ini? Tempatnya cukup tuh ya. Batuk tuh pak. Santai aja pak. Hidup itu santai aja, nggak usah pusing. Nah mental tiba-tiba mau ganti Tekken. Enggak sih. Nih Suksu ini. Ayo please lah, itu flashnya aktif itu pak. Dua kali flash aktif, oke, let's go. Nah itu loh. Nah itu. Easy kan pak. Oh Zen ini musuh kita tadi cuy. Ganding cuy. Nanti AF kamu lah ya Ganding. Oh my god, es krim. Let's go. Okay. Baby, menang ini. Oh ya, low bridge. Low bridge. Wah, kalian tahu game ini ya? Astaga, dana. Lancar. Depon itu dia drop bang, masa? Bentar, sini. Lanjut sampai sini pak. Oke. Kita turun ya. Lumeng mana Lumeng? Lumeng maju cuy. Berarti Lumeng gak pitran. Oh iya betul. Thank you. Arigato. Kita bantuin inilah. Oke, ini skenario terbaik ini. Ternyata belum jebol ini, pak. Oh, thank you. Ternyata dibuka langsung. Mana ini? Kita cari guard. Guard kapten. Adakah? Nggak ada, pak. Biar cepat selesai. Oke, ini skenario terbaik ini, cuy. Kita lihat ya. Kita nge-kill musuh aja satu hit gitu. Mati itu kan enak. RNG-nya bagus ini. Ini ukutannya, Pak. Ah, ini dia. Iya. Please, aktif flashku. Wah dia datang pak, yang kita tunggu-tunggu datang pak. Ayolah guard kaptenku, kenapa kau tidak mati-mati pak? Ayo please, saya mau ke sana. Oke, saya mau ke sana. Ayo. Yo, ini mapnya sama pak Agung dari kemarin. Mapnya ini. Wah, Zotai mulai minta bantuan. Oke, Xiang Liao sudah OTW bully-bully di sini. Buka pak.
di Smackdown aku. Ini pak tempatnya nggak enak untuk battle. Dia fokus ngepush lah. Oh. Dia fokus ngepush ya. Udah aku ngisi musuh dulu pak. Hektik sekali saudara-saudara. Bertarung di jembatan anjir. Untung enggak terlempar ya, Pak. Lempar bisa mati aku. Mati kau. Aku juga merah lagi. Yes, sir. Senjata. Let's go, baby. Fase selanjutnya. Lumayan kita tinggal mati nggak ya? Mati sih babonya sih. Gak ada damage. Damage ada cuy. Yang penting ada flash itu auto kill pak. Harusnya isi nih. Gak ada siapa-siapa satu lawan satu mah oke lah ya. Oh S-top ter the best lah. Nah, ini nggak ada damage nih. Nah itu flash itu. Langsung mati itu langsung GG pak. Nah kita tinggal ke tempatnya sana ya. Oh di atas masih hidup dia. Menang ini. Dotai masih hidup sih. Kita tinggal bareng yang lagi ngendaliin. Selesai deh. Terus yang di pojok kanan juga plus pen ada lumeng dan tambahan dari sini kan. Wah kita telat. Oke lah. Wah dia akan mati pak. Lintong mati anjir. Nih balik kapten. Akhirnya mundur. Sasuga desu na. Shohei ra no shiki mo takamarimashou. Mundur. Shaoren Zhuang. Zhao Jun di belakang situ. Tim kita. Shichi, Sun Quan, Lu Meng. Oke. Kita mundur ya. Sa, tomo ni susumimashou zo. Coba malah kesini aku. Lihat musuh langsung naik kuda. Oke. Naik kuda musuh, janganlah. Nggak akurat pak. Angke kau, aduh, keplak. Jauh dun mana ini? Xiao Tun mah di situ kah? So keliru. Aduh. Wis, kita muter. Muter. Kita ikut. Gak ada yang maju kan? Ada dong yang maju dong. Siapa itu yang maju sendirian pak? Ada yang maju sendirian pak di sini pak? Anjir ya, OTW. Aduh mati kita cuy. Ntar aku ngil dulu. Satu lah. Koko wa mamori wo katameru zo. Mamori nuite kouki wo matsu no da. Ya kyu maju sendiri. Dan dia ajak keluar dulu deh. Ajak keluar sini cuy. Keluar pak. Sini pak, keluar sini pak. Nah, yang penting jangan ada yang masuk.
Yang penting jangan ada yang masuk. Tak menang ini. Yang mau mati dulu lah. Nice. Menuju kuda. Menuju kuda. Oke. Akurat. Aduh. Ya siu. Gak menyala saudara-saudaraku. Aku bagus sekali. Ya udut. Ayo Xiaodun, ya menyala sudah. Anjir, aku kena pak. Ya menyala lagi. Di tanah mati aku pak. Dia nggak bisa di stagger ya pak, hati-hati. Seh. Wah, shutoka. Bentar. Di dalam ada musuh pak. Oh my god. Yes sir. Kita harus main kiting ini. Kiting dulu ini. Biar musuhnya ngikut aku pak. Sini pak. Biar ngikut sini semua. Biar Sun Quan nggak mati. Sini. Sun Quan. Ada kesempatan untuk gebuk dulu lah. Anjir makan-makanan di dalam cuy. Bahaya pak. Ah, mati dia. Hampir dia amuk lagi. Akhirnya menang. Malam abangku, selamat malam. Selesai pak. Spesialnya nggak dapet cuy. Dah, kita tinggal pelan-pelan ini. Itu ada musuh satu lagi. Jauti. Putih dia. Ini pak. Dia menyala, saudara-saudara. Hati-hati. Gak bisa di-stagger ya. Nice. Nah, kita tinggal ngekill siapa? Choren. Gear tadi belum selesai. Sulit, pak. Ini selesai ini. Kiranya selesai ini. 10 jam ngurusin map ini doang, lah. Aduh. Ya, kemajuan kita bisa intercept musuh, lah. Intinya, ya. Intercept serangan kita tinggal serangan balik. Map keempat ini tinggal satu sebenarnya. Tim kita mati semua cuy. Sama raja doang. Anjir kau. Coren. Kerasnya, omae. Awas, jangan terlalu pede, pak. Mati kita. Coren juga cukup berbahaya. Oh my god. Ini slow sekali sih serangannya ya. Tapi damage lumayan lah ya. Yosa. Sudah belum kelar itu. Yoi. Saya usahakan kelar ini pak. Ini kelar ini.
dengan cara-cara secisi mungkin. Tinggal kita ngekill para kopral-kopral. Kita ngendaliin base ini cuy. Tim kita kenapa di belakang doang, Pak? Gak masuk. Bentar, itu kok ada yang nyerang base kita? Jangan diserang lah. Rugi aku, Pak. Itu buat tempat ngeheal. Bentar. Tak lama keterlaluan ini, Bang. Yoi. Yoi. Tapi bisa sih. Kita nggak tahu. Ini tetap sulit, Pak. Ini semua, anjir. Oh itu yang pemana-pemana emang merepotkan ya. Itu kita tinggal sendirian mati nggak ya kira-kira? Main Tekken aja bang. Tekken seru jir. Tekken 8 seru jir. Kamu jadi pro player Tekken pak. Spesial itu dipakai bukan dipajang. Dipakainya ya buat lawan musuh lah. Tapi masa buat lawan randoman gini coy. Kalau lawan officer kita pakai pak. Sama buat jaga-jaga kalau mau mati. Gitu. Nah, kan spesialnya baru dapat di sini, Pak. Spesial baru didapat di sini habis ngalahin Tauren. Anda nggak merhatiin kah? Me coto Warwicka. Dari coba deh scam. Ome tadi nome. Mata Anda agak error kah? Mungkin Anda perlu ke THT ya. Gak nyambung THT, Cuk. Dokter mata lah. Atau ke ortopedi aja gak apa-apa. Karena spesial itu dicari sulit cuy. Harus dipakai secara bijaksana. Tadi kan aku juga mau mati kan. Pakai lah. Oke, sekarang yang namanya Sun Quan maju ya. Apakah kita harus jaga Sun Quan biar tidak mati? Kayaknya sih yes ya. Jadi kita temenin dulu. Gak apa-apa. Ya anu apa namanya? Biar diperhatiin. Ya jaga Sun Quan, Pak. Ya santai lah. Hidup itu jangan cari musuh, Pak. Kita harus temenin Sun Quan karena Sun Quan ini nanti mati sendiri, Pak. Hati-hati. Harus temani Sun Quan. Trauma ya. Nanti kita tinggal Sun Quan mati malah. Sun Quan lawan bocil-bocil gini aja mati ya. Bangke, bangke. Quan kita tinggal dikit loh. Padahal pakai senjata berserk loh sih. Tinggal lawan Suwang doang loh. Mati dia pak. Kalau nggak percaya nanti ku upload di YouTube. Sementara BTW ini aku di YouTube ada yang ku upload ya, ku premier ya. Untuk pertarungan siapa ya? Aku lupa. Sun Jian ya. Sun Ke. Iya kemarin mati si Sun Quan, aku tinggal sendiri kan, tinggal Bai Wan lawan Su Wang yang di pojok itu, tinggal terakhir, tiba-tiba mati pak.
bangke bang. Mau YouTube apa bang? Sama dengan ini. Loh, kok hilang? Kok ada yang mati pak? Wah kita tinggal bayuan di sini. Tim kita mati anjir. Dia melarikan diri pak lawan randoman pak. What the freak? Ya mati pak. lawan NPC, lawan minion mati dia pak. Itu ya kemarin kayak gitu anjir. Si Sun Quan juga kayak gitu. Tiba-tiba menghilang ya. Makanya kita harus jaga dia ya. Ya pemanah itu bahaya sih. Banyak pemanah itu kalau bisa kalian kendaliin semua pak. Damage-nya besar sih, apalagi chaos ya. Mati nih yang ini lama juga bang. Yoi. Sia sih. Tai City hampir bener ini menang ini santai menang ini masa kita mati lawan Subang tuh tinggal satu aduh mana menang ini pak. Nah, kita harus naik kuda ini. Musuhnya terlalu banyak. Oh, kalian lihat kan? Damage pemanah itu nggak ngotak. Damage pemanah terlalu tidak ngotak. Kita amankan dulu pemanah, cuy. Nanti Sun Quan mati gara-gara panah. Sedih aku. Bentar. Pemanah nggak jelas kau ya. Damage-nya gede amat. Ya maju Sun Quan sendirian sih. Jangan-jangan mati nanti. Oh tadi takut pak. Bingung aku. Bentar. Ya masuk sendirian coy. Dia diam aja kan gak perang kan. Please. Dia gak perang kan. Hey, dia manggil itu langsung mati, pak. Kalau itu kak rajanya si Sun Quan atau Liu Bei itu manggil itu udah nyawanya merah, pak. Mau mati dia. Yes, akhirnya. Dan kalau dia lawannya minion-minion gini, dia nggak minta bantuan, cuy. Kalau nggak percaya lihat aja yang kemarin. Dia nggak minta bantuan tiba-tiba mati cuy. Mungkin terlalu malu ya lawan minion minta bantuan ya. Gitu. Menang ini. Spesial bosku. Spesialnya gini doang pak. Ini untuk nggak bisa di stagger. Nanti kalau kalian mau diserang baru diklik spesial itu pilihan yang terbaik. Nah kalau mau ditusuk nah itu baru diaktifin. Rugi sih pakai spesial tadi sih. Emang ada 120 pak. Senjata itu 100 doang sih. 20 senjata apa pak? Perasaan aku belum pernah dapat. Ngecit itu. Aku 100 saat gak sih? 120 gak pernah. Mati kau. Ini kita musuh ya terakhir ya. Ini takil menang kita sih. Aduh akhirnya. Coba aja cuy map ini pakai Taihichi aja cuy. Aduh
それが俺の流儀だ。ya jelas rasanya gen kopral rasanya bukan gen grup kopral pak. Oh ini ada 87 kita simpen ini. Dapat detik gen boost spirit sama leech sama lah ya, tapi S pak 86 rumusu arosek gak ada elemen 92 82 Es terakhir. Mina, yokuzo Gino Moko wo shirizokete kureta. Naku komo damaru chōryō da. Teki ja ne ze. Kore de Sonsaku dono no higan Kyoto zeme ni kakaremasu. Jam berapa ini, coy? Sudah mulai kah bulannya? Berapa-berapa, coy? Bola. Mama Gappi no bōbi wo katameru. Shikashi. Lihat dulu ya. Indonesia, Filipina, ada yang nonton nggak? Berapa-berapa, Pak? Apakah dibantai? Apakah kalah? Sepasang menang siapa, cuy? Indonesia, kah? Sepasang menang siapa? Indonesia. Bisa nonton top kalah juga ini. Tapi lumayan loh sekarang, walaupun banyak pemain luar sih. Indowin, oke. Okay. Oke, okay, thank you. Infonya. Habis kemarin di pantai, Pak. Aku enggak nonton sih. Kemarin. Doain aja, Bang. Ya. Yeah. Sulit sih. Karena ya, kalau Indonesia enggak ada pemain Indonesia sendiri yang bagus, berat, Pak. Mm-mm. Karena kita itu banyak orang-orang yang stunting, isinya kurang bagus. Jadi kalian kalau punya anak, silahkan dipersiapkan dengan baik ya. Biar nanti bisa jadi pemain sepak bola atau atlet yang tinggi, yang kualitasnya nggak kalah sama orang Eropa, Pak. Orang Jepang aja sekarang tubuhnya bagus-bagus, cuy. Padahal dia genetiknya ya masih plus min sama, nggak ada orang luarnya, Pak. Yang FOMO biarin aja, yang penting nama kita menjulang. Ya, begitulah. Ini map apa ini, Pak? Waduh, Fan Castle, Pak. Fan Castle. Ini map melawan Guan Yu. Kita ketemu Guan Pei lagi nih, saudara-saudara. Bang bagus-bagus, Bang. Enggak kakek-kakeknya bagus, Bang. Dulu zaman anu apa? Zaman penjajahan tinggi orang Jepang ya plus minus kayak sama kita, cuy. Sama aja, cuy. Sekarang 180 orang Jepang aja banyak. Bang, laptopnya berapa? RTX 360. 3050. 3050. Kurang sih. Karena CPU ku Ryzen 5. Nah, ini sulit sih. Gimana ya, Pak? Asyik Guan Yu Chou Ren. Ini map sulit ini. Kita ngalahin Guan Ping juga ini. Aduh. Ini mana ini yang namanya si... Gak ada, Pak. Gak ada yang namanya siapa namanya? Mi Fang dan juga beda kah? Kayaknya beda deh, ini gak ada banjir kah? Kayaknya gak ada ya. Kayaknya gak ada sih. Mi Fang sama si Anu gak ada, Pak. Fusi Ren. Beda, cuy. Kayaknya ini nggak banjir kan? Bentar, kita ngisi musuh dulu, Pak.
Tadi match orang ini, tadi padahal kita musuh, Pak. Kita kerjasama demi untuk mengalahkan yang namanya Guan Yu. Padahal kayaknya Tai Shichi nggak ikut perang ini deh. Tai Shichi terlanjur mati deh. Wah, es krim jurus paling enak. Tadi mereka sakit tuh. Nah, musuhnya mental di bawah terus, cuy. Gak jelas, jir. Musuhnya mental terus di bawah. Dan ini map terakhir loh. Benar-benar. Story-nya gak ada ini kayaknya. Kusiran gak ada. Gak ada banjir kayaknya ini. Karena ini what if story sih. Oke. Ini target kita apa ini? Pojok-pojok ya. Kalian lah, tangan daliin di sini ya. Tai Shichi NPC Sun Quan. Di sini kayaknya Tai Shichi nggak ikut perang kok. Harusnya Tai Shichi udah mati masalahnya. Udah mati kalau enggak udah enggak ikut perang. Ini ranknya nambah ya btw. Kalau Renbu-nya full. Kopral. Seperti biasa. Yang ada nama-namanya kita kill. Ajar ada Guan Ping, cok. Ternyata ada Guan Ping, Pak. Tahu kita ke tempat Guan Ping dulu, Pak. Guan Ping. No. Telat. Biarinlah banjir lah ya. Yang ngikutin story banjir lah ya. It's okay lah ya. Kita ngikutin aja lah. Kira nggak ada Guan Ping. Menantang gimana? Ini lebih gampang, Pak. Dibandingin yang versi gagalin banjir. Ini lebih gampang sih. Dan di sini Guan Ping nanti senyum-senyum. Mile. Guan Ping pakai kuda lubu masa? Guan Ping nak Guan Yu ya? Yoi. Banjir kita, Pak. Ini kalian kalau main versi PS3 atau PC, kalian renang cuy. Nyawa aku kill kurang setengah. Banyak sih musuhnya sih, tapi not bad lah ya. 味方の動揺を抑えるため まず俺が城内の兵と合流し敵を叩こう。 Kita nyawa hilang setengah tuh. Tuh bertahan kayak gini sulit dikalahin, Pak. Aduh. Enggak sih di Dynasty Warrior 2 ini PS2 ini emang enggak bisa mau dikasih banjir sulit sih. Kemampuan PS2 saat itu nggak kuat untuk simulasi banjir.
Ini kita defend ya. Biar gak ada flashnya dong. Ada tim. Satu kali doang. Ini lebih easy coy daripada kamu ngagalin banjir. Musuhnya bisa diatur lah. Ntar aku yang kesitu dulu. Wah tak gagal pak. Biarin kalau gitu. Orang secara device gak kuat. PS2 belum bisa untuk emulate kayak gituan. Ngamuk, ngamuk, ngamuk. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. The special, beda special itu nggak terlalu bagus ya. Aduh. Belum bisa gue harusnya kena musuh tadi. Kira mati. Ah. Malah mati aku. Harusnya sangat mudah. Emang sangat mudah pak. Itu kesalahan saya sih. Menang harusnya tadi. Itu saya salah arah. Salah arah aku pak. Harusnya ke arah gentong itu kan ada ngisi musuh kan, langsung bener langsung jurus aku. Yang sekali saya salah. Yoi, ini kan what if. Jadi ikutin banjir gak apa-apa sih. Ikutin banjir atau ngalahin Guan Ping. Coba lah Guan Ping lah ya. Wah ada yang pemanah cuy. Dari mana pak itu pak? Kill ya. Pemanahnya siapa itu? Ya kok dari tepi-tepi aku bilangnya hujan panas. Siapa yang hujan panas? Si musuhnya lama. Ini dulu pak. Ini lingdong kani. Banjir mengubah jalannya ya. Kita ngagalin banjir aja sulit. Kita keplak kepalanya ya. Bocor kepalanya pak. Emang attack speed-nya kurang gigi cuy, ini bukan MM pak. Gak terlalu lincah ini. Kalau gak musuh sulit cuy. Telat ini mah. Terlalu jauh. Terlalu jauh. Guan Ping terlalu jauh pak. Yang pedangnya panjang tuh bang, yang matanya ditutup. Emang ada matanya ditutup. Oh iya anu kah. Itu gak main pedang sih. Ini banjir ya tadi udah.
Di PS3 munculnya lama kali, masa? Kayaknya sama deh. Aku nonton itu di YouTube. Bisa digagalin, Pak. Oh iya, dia kan belum keluar. Kenapa aku defense? Mati anjir, anjir. Oh gini gak ngekill yang ini dulu. Berarti keras pak, ngemeng dah pak. Kill satu-satu siapa tahu ada yang. Yeay, thank you pemanah. Boleh ngisi musuh pak. Ada Weiyan, dari mana kau? Weiyan, dari mana kau Weiyan? Tadi kayaknya gak ada deh. Dia menghindar-menghindar, dia memikati kau kue pak. Mana kudaku? Ya aku miss. Aku membeku pak. Beku. Lalu PT pakai spesial itu enggak berguna anjir. Harusnya naik kuda aja coy. Kenapa terlalu PT? Jito Goga. Malah mati aku, Pak. Jam berapa sih? 3.15 menit aku. Yuk. Sudah nih mata-matanya Taishi. Selesai nih, Pak. Hari ini mau enggak mau harus selesai, besok ganti karakter deh. Capek aku main Taishi, Pak. Bentar lah, ganti senjata yang enteng aja ya. Bener sih, keberatan senjata sih. Ini senjata enteng pak. Yang tadi 80-an it's okay, yang penting ada Jito. Yang ada flashnya itu udah terbaik sih. 80 7 Rainbow Spirit, Arrow Strike, Flash. Itu doang sih. Terus S warnanya biru ya. Kita pakai tipe attack speed. Walaupun kita stagger kalah ya di TV. Dan terus sekarang ngisi musuh terus ke tempatnya Guan Ping aja ya. Lating. Guan Ping belum tentu berhasil juga lagi. Akhirnya terisi dia. Ah itu flash pak, aktif pak flashnya pak. Nanti Zoyun sama Zhang Fei datang. Zoyun enggak ada, Zhang Fei doang. Zoyun enggak ada, Pak. Damage-nya sih not bad lah ya. Jito Goga. Jalan, jalan. Ini mati berapa kali aku, Pak? 3 kali. Sulit jir, nggak kira gampang. Chaos ini pak, teorinya sih gampang, kita naik, tapi ini kurang lincah.
bisa lah, kurang konsen aja. Gak ada kusiran sama si siapa namanya? Kusiran sama si apa namanya cuy? Kusiran sama Mifang, Tongfang. Mati kau. Dia bertahan terus, Pak. No. Sambil ngisi yang namanya musuh ya. Kita deketin kuda kita. Kudanya jangan lari. Waduh. Oke, nice. Senjata dua kali lipat. Kayak defense gimana? Pakai defense kayak ini bot. Gak bisa aku cuy. Dia menyala kita saudaraku. Nah, di atas kuda nggak enak pak. Ini baru pertama kalinya saya naik apa di atas kuda nggak bisa apa banjir. Biasanya kita di atas kuda bisa ngekill banyak musuh pak. Oke ini ngendok kita cuy. Itu apa ini? Nah itu dong. Ketika kita aktif gitu dong. Anjay. Anjir, thank you Ling Tong. Arigato Ling Tong kun. Ling Tong, thank you so much Ling Tong, hampir mati aku. Pompei. Terlalu jauh pak. Bikin aja. Gak bisa pak, terlalu jauh Pompei. Pompei too far away bro. Pompei terlalu jauh. Anjir kita. Yoshi. Izuno chikara de shiro no mamori wa kuzureta ka? Takil Guan Yu aja ya. Ikki ni jounai e totsunyu se yo. Piraji. Mundur dulu, Pak. Coba tadi pakai fusiran. Enggak ada fusiran di sini. Sini enggak ada fusiran sama Mifang. Di list enggak ada, Pak. Emang secara story enggak ada emang. Teki-san, omotta yori aru ne. Kenapa? Kenapa Ling Tong mati? Yeah.
엊그제야. 드디어 menghindar. 좋겠다. 샤오. 아, 링덩 마티 안진. 또 프릭드. 아이씨가 우치쳤다. 我々も 奮起するぞ. 안 긴디안한테 마티야. 딱딱해. 젤라리 안진. 또 프릭드. 됐다 야. 아, ini namanya attack speed. Ini namanya attack speed, Pak. This is attack speed. 아, 우리도 쇼부다. 안쓰러. 그놈이より 보고. 아니 뭐가 그런 거야? Ini attack speed ini. Kegunaan senjata warna biru adalah attack speed yang PKWP. Tapi asalnya jangan sampai di belakang ada musuh pokongan ini itu easy pak, satu-satu kalau gini easy. Daripada kalian guanping kalian kill itu gampang ini sih. Oke, kita ke sana dengan seorang anak. Tunggu suang. Tomate. Lamaan kau. Subsu, eh subsu, usun. Ada yang nyerang tuh. Doren tuh cukup strong ya. Harusnya nggak apa-apa lah. Warna doman satu aja nggak bakal mati. Rian ini kita kill. Orang macam apa ini? Mereka tiga puyak aku cuy. Mereka tiga puyak pak. Dah selesai. Kita si Suyori daru nih. Yang maju Guan Bing. Nah nih. Kira NPC. Mati tadi. Nandis tuh. Guan Bing. Guan Bei kah? Iya dong Guan. Jadi mau mati pak. Guan Bei. Guan Bei mati aku. Lupa ada Guan Bei pak.
No! Tuan Ping! Tuan Ping ternyata! Oh, lupa aku ada Tuan Ping! Kira randoman dia. Oh, musuh kumis semua lagi. Jito Goga. Jalan. Musuh kena mati tuh. Bosan ah mati mulu. Iya, enggak apa-apa. Emang anak angkat kok Guan Ping. Eh, enggak tangkal Guan Ping, kita ke belakang dulu, Pak. Jalan tadi si Cao Ren juga mau mati. Di pantai. Kukira cepat cuy, ternyata tidak cepat. Kukira bakal menang cepat, ternyata tidak. Tidak semudah itu Ferguson. Karena chaos ya. Jadi damage-nya. Ini kalau Renbu-nya nggak full nggak enak ya, nggak berani turun aku. Asyik. Kita isi dulu. Ya nggak memalukan sih, biasa aja sih sebenarnya. Game itu santai aja Pak. Kamu aja belum tentu menang juga kan? Aku mah santai. Kencang Sumida. Karena orang lain pun ya nggak mungkin semudah itu juga kan. Dan bisa dibilang di Indonesia mungkin aku aja yang main Chaos. Jadi ya nggak masalah. Ngapain malu? Hidup kok malu sih? Santai pak. Oh ya, semakin kita lama main ini semakin tahu trik and trick ya sih. Nah, gitu semakin easy pak, namanya juga proses ya. Itu udah kali modar pak, 4 kayaknya. Mana ini kuda aku cuy, 4 kali pak. Gencanayo, gencana. Iyalah, Guan Yu aja mau ngalahin Guan Yu harus bekerja sama itu. Si siapa namanya? Cao Cao sama si Sun Quan. Dan yang minta itu Sun Quan loh btw, kalau nggak salah. Dan Cao Cao padahal juga sebagai yang pernah membantu Guan Yu saat hilang mau kemana itu aja menguburkan Guan Yu dengan baik kok, ceritanya kan gitu. Karena yang membantu dia ngalahin Yuan Shao kan Guan Yu. Damn it! What the freak is this thing? Dia lari semua pak, dia ngejar itu. Wisu, okay. Demi lawan Guan Yu doang itu. Ketika nyawaku menghilang. Kau harus mati pak. Beyan ini merepotkan, ternyata kita harus skill cepat ya kalau bisa. Wah, Beyannya terlalu combo. Terlalu combo. Kombonya terlalu gigi pak, Beyan pak. Emang harus di-kill cepat. Saya tidak menyangka, ini sulit sekali pak.
Jadi kemainin pak, main sana, download parsec sana pak, bisa pakai parsec buat main dua orang. Bilang apa kamu? Tapi yang ganti karakter kayak Soyun itu auto win gitu. Nafasku separuh nafasku terbang bersama Weiyan ya. Padahal lancar loh, sialan. Oh iya, aku lupa ngisi anu dulu cuy. Ngisi dulu pak. Musuhnya gak bisa naik pak. Mau nyerang siapa bingung lagi. Gak ada yang mati nih pak. Wisu. Naruh fokus. Itu bertahan semua aja. Ya musuh, hati-hati. Sialan. Rupanya Guanyu mau nyerang W tapi nggak disangka rupanya nyerang dari belakang. Yoi. Itulah perang ya. Dan Guanyu sendiri juga anu sih, dia berpisah sama Cao sih. Cao, Liu Bei sih. Akhirnya. Ditusuk gitu di belakang pak. Ayo mau naik kuda. mati lagi coy, mati terus. Goy jenek. Kayak kemarin ini. Walaupun ini doable sih. Dibandingkan yang kemarin ini lebih doable. Kita kurang kabar aja ya. Kita kuda diem aja nih terus. Janganlah, jangan 3 hari lah, masa rekor pak. 3 hari itu cuma lubu doang pak. Episode 3 itu cuma lubu yang pernah terjadi cuy. Cuma lubu doang. Karena lubu emang sulit. Yang terakhir apalagi. 3 episode untuk Tai Chi Chi terlalu banyak pak. Langsung miss aku. Letnan botnya itu juga cukup merepotkan semuanya ya. Terus sih tapi nggak segininya pak. Wajar kayak ya wajar tapi kok ekstrim kali gitu ya. Enggak sih ya, senjata kita terlalu lemot. Kalau rainbow-nya enggak full enggak enak pak.
ilmu kita full mungkin ceritanya berbeda kayak tadi ya. Cuma aku tadi kurang berhati-hati dengan yang namanya Guan Ping doang sih. Merasa tercuri ya aku. Dirop. Please. Yes sir. Berkendang terus ya. It's you. Lanjut yang pakai PS3 bang, nggak worth it pak main yang versi PS3 pak. Main yang versi PS3 nggak worth it. Karena sama aja. Loh kok ada yang naik ke atas? Lo kok ada yang di dalam pak? How? Kok ada yang di dalam? Dia ngeblin ya dia. Ah, mati aku anjir. Tai Shichi. Kurang dikit tamat lo. Xiaodun ini lebih gampang. Areanya besar, Pak. Tai Shichi, Xiaochan terakhir. Shimayi, itu Shimayi sih. Tai Shichi harus selesai nih, mau enggak mau. Berapa ini pak? 9. Harus menang ya. Kalau nggak mau, kita pakai senjata rahasia lah. Besar. Not good, besar. Kita pakai jenis api. Main Samurai Warrior 5 kak. Kita beliin pak. Kan ada pak gendong yang langsung full. Gimana itu? Toko. Beliin pak. Samurai Warrior 5 auto ku mainin pak. Langsung ku main. Dinasti Warrior 5 atau 8. Dinasti Samurai Warrior. Yang baru kan? Yang kemarin baru rilis kan? Seminggu atau dua minggu ya? Terus gimana bang? Di Google banyak. Kalau aku bikin tutorial nanti di banned lagi cuy. Banned YouTube aku. Banned gak bisa upload. Tangke mah. Mister Sanjir. Hindar-hindar melu botnya pak. Belum kelar bang, belum coy. Kena genjutsu aku pak. Kena kutukan Tai Shichi. Kita matinya di saat cati kan, gak terduga sih. Asyik emang. Guan Pei. Ah, dia jatuh. Sebenarnya untuk Wei Yan sendiri di map ini harusnya nggak ada ya. Karena ini what if terserah yang bikin game ini. Oh, Letnan gak kuira apa? Letnan lo nggak usah dipikir. Kali ができたな。敵将、最新が打ち取った。
張ってますね。俺も少し。しますか。あてかお。パンペ、川の上流へと急行せよ。ブレードが拉松管流。濁流を繁盛へと導く。何個意味が？今何個？何だじゃ。大丈夫です。Ikan banjir. Kalau banjir sih udah bolak-balik kusetip deh. Kali doang. Tiap stream itu satu kali untuk cutscene ya. Kalau kalah ya disetip. Aku udah kelar bang. Apanya? Ini kah? Aku juga main kah? Masa? Difficulty apa? Chaos. Sama aja nih videonya mana? Aku tumpuk. Aku anggap selesai. Akhirnya ada Renbu. Renbu udah. Renbu akhirnya. Akhirnya dapat Renbu juga cuy. Ya, satu dia pak. Minta kita kill dulu. Cuma tanding kuat-kuatan menang aku lah. Wah, kaget aku. Kita tiang kita di pantai. Please. Aduh kenapa kau? Ayo Weiyan. Kita mundur dulu. GG ini. Cuma apa ini? Di layar aja cuy. Bentar cuy. Judulnya cuy. Bahwa gak selesai anjir. Apa kemarin selesai lo? Yang tadi selesai lo? Bawa map gimana? Atau map pak? Dan aku ngambil dulu heal, hilang. Pain kau. Anjir. Lupa dia menyala pak. Menyala jangan digebukin. Tahu jangan terlalu sombong kan. Menyala itu jangan digebukin pak. Mati anduh. Menyala itu jangan terlalu pede ya. Menyala itu lagi on fire bro. Mati dia. Muri wa dekinai. Itan kyoten made sagaru zo. Tekisho. Taishi ga uchi. Lanjut. 1P. Kita kill Guanping, yo. Guanping langsung ke tempat musuh ya. Mai. Mamade wa mazui yo. Game saya keras bang pas main, kira-kira apa ya? Maksudnya apa game keras? Game kok keras sih? Bingtong masa mati anjir. Guanping, anda solo squad ya Guanping. Guanping, anda solo squad ya Guanping.
さん捕まった。いざ五と木の共通の敵関を撃たん。おお、友軍が来てくれたか。拙者が相手だ。さあ勝負してもらおう。意外なパンあらえ、管兵が回るスパート。ここは行くか。私は戦線を離脱し、次の策を練るとしよう。お、管兵。敵だが、敵が来ては申し分ない。管兵。Anjir. Wisu. Migate kok kui. Langsung mati kok Guan Ping. Kali ini. Sinda. Dah habis. Aman untuk saat. Pas main enggak mau gerak lagi game-nya. Loh. Stikmu mati itu. Eh, stikmu mati. Nge-freeze itu namanya. Ini namanya nge-freeze. Kalau nggak gerak, kamu download yang versi baru lagi lah. Itu korup itu jangan-jangan. Kata nggak gitu pak. Aset apalagi beli ya. Kalau kamu download kadang juga kayak gitu. Yang bawa anaknya sampai. Dia menyala saudara-saudaraku. Dia mau menyala ya, bahaya menyala. Nanti saya mati. Dia mau marah lagi. Bang Sing anaknya Guan Yu yang dilempar di air. Dinas 8. Nice. Menang ini. Harusnya main aman aja lah ya. Uang mati pak. Main di mana bang? PS2. Senjata nih. Tapi di PC. Bang, kira-kira apa bang? Ya itu. Anjir, dikeplak aku. Sadisnya. Sadis sekali kau. Bocil-bocil. Bocil-bocil kematian semua ini pak. Dia menyala saudara-saudara, untung aku gak di bawah. Ini bawah berani lah. Tata takti. Selesai. Tinggal nyerang. Yos. Main di laptop bisa nggak pak? Tanya kamu pernah tanya gitu deh. Bisa lah. Mau main di laptop, mau main di HP, mau main di rice cooker, main di anu bisa pak. Rice cooker Android ya. Rice cooker Android. Mau main di TV, bahkan TV Android bisa. TV Android beneran itu kesenggol jatuh ya. Tinggal kreatifmu aja pak. Main di PS Vita aja bisa. Nintendo DS. Dan DS gak kuat sih. Gak pernah nyoba masalah. Aduh, kita nge-kill Zhang Fei dulu pak. Oh, Zoyun ternyata. Beneran ternyata ada Zoyun pak. Kenapa ada yang namanya
Pacau juga coy. Nah sih. Mati aku ini. Aku mau lari. Kenapa ada yang namanya Macau di sini, Pak? Makanya aku lari. Kenapa ada Soyun coy? Kaget aku. Kenapa ada Macau di sini? Macau, Soyun semua di sini semua, anjir. What the fuck is this? What the hell? Karena ini what if ya. Seharusnya si Tai Chi nggak ikut perang ini, Pak. Makanya semua dimasukin semua di sini sih. Asyik oh, gangguin aja kali. Oh, di sini. Watashi ga fugai nai shoken. Engun, kansha shimasu. Kita pakai cara curang ya, itu adalah musuh di atas kuda. Ada nama-namanya dulu lah. Dia menyala lagi. Jenderal Harimau di sini semua, Pak. Tiger Jenderal. Guanzong juga, anjir. The what if is disgusting, bro. Saya mau lari. The hell is this? Ya kenapa nah mati dong? Ya aku tahu darahku mati, Pak. Makanya lari, Pak. Makanya musuh, Pak. Tak lihat aku darah. Harusnya ngendaliin satu base untuk ini sih. X-speednya lambat sekali, Pak. Kita harus cari tempat untuk ngekill. どうした？押されているぞ。 Bentar, aku ngisi dulu. Terus langsung ikut ke bawah, ngapain kau? Angkil bosnya lah, habis. Guan Yu, sindek weh. Ayo, flash. Bantu saya kill. Guan Yu. Aduh, gak mati dia. Kill. cara licik. Lumayan lah. Apa namanya, ngurangin nyawa 25%. Gara-gara flash doang ya. Mana kau? Sini kau. Guan Yu. Dia ngedelik gimana ya? Eh, butuhnya Guan Yu, gak butuh yang lain-lain, Pak. Kita... Waduh, diserang kita. Aduh, dia bertahan, Pak. Oh, enggak. Anjir. Kena dikit banget. No. Aduh, diserang kita tuh. Oh, untung aja. Sorennya enggak di situ, Pak. Kita Soren diserang, kita harus bantu sih. Pak diserang, Pak. Soren, Pak. Soren diserang, Pak. Serang, Pak. Diserang. Guan Suo siapa lagi kau? Gangguin. Ganggu. Nanti tinggal terakhir doang ini kita. Tumeng mati ya.
Zhang Fei udah nggak ada, Zhou Yun, kemungkinan Zhou Yun yang maju itu. Menang, menang. Yokata. Itu semuanya mencar jadi gak ada yang jaga. Akhirnya gak ada yang jaga pak, bocil-bocilnya gak ada semua. Untung aja bocil-bocilnya nyebar. Untung bos-bosnya yang lain gak jaga ya. Kalau semua pak ini buat tip ya btw, makanya sulitnya dapat 97 langsung gitu pak, walaupun nggak ada flash ya, ada itu gigi nih, walaupun ada best of di situ 85 flash nggak penting ya, dan 5 flash itu oke lah. Akhirnya berakhir sudah, tinggal besok si Mayi, si Audun. Dan yang terakhir adalah Yao-chan. Kita belum lawan Chao-chao pak. Kita belum lawan Chao-chao dia. Oke Sun Quan bro. Boleh. Ganding enak nggak bang? Nggak enak. Ganding lincah. Oh, ini Tai Shichi pun pergi pak. Jadi besok si Mayi. Son Sak Dono への恩義は返した。俺の役目は終わった。さらば、孫悟。俺と孫作殿の夢よ。Yes. Kamu pakai cewek wu apa itu? Cewek wu di sini cuma satu doang, pak. Dua deh. Akhirnya dia cuma ngelayani Sun juga. Di story atau di cerita emang ada sih. Bang, yang bahasa Inggris ada. Yang bahasa Inggris full hapus, memoriku habis. Sudah selesai sih Sun Sang Siang sudah selesai, pak. Jadi kita tinggal berapa karakter doang. Ini tentang yang selesai. Cukup sulit juga sih. Ini kemarin ku upload ini. Yang di stream, jika kalian kelewatan, ini beberapa udah masuk YouTube semua. Ya. Yang tadi siang mungkin Luxun, kemarin Luxun. Terus yang lain menyusul Yuying tadi. Tadi kalau enggak kemarin. Sunjian tadi sih. Tadi sore jam 6 ku posting. Gitu. Kayak Diao-chan pak, Diao-chan terakhir cuy. Diao-chan terakhir pak. Jadi besok ngalahin si Mayi, ya kan, tinggal si Mayi, terus Xiaodun, ya kan. Nama YouTube sama dengan yang ini, sama TikTok. Terus yang terakhir Yao-chan. Data spesialnya udah dapat semua apa? Nggak ada senjata spesial pak. Satunya siapa cewek bu? Xiaokiao. Ini. Ini jam berapa sih? Sampai jam 3 jam sih. Boleh lah ya, main easy lah ya. Rasain free mode 1 lah. Ini dia, Xiaokiao. Yang senjata keempat itu loh bang, nggak ada pak. Emang ada senjata cuma 3 doang, nggak ada senjata keempat. Sun Quan free mode, kenapa menyendiri Tai Shichi? Karena sudah selesai tugasnya. Xiaokiao aja lah. Eh Diao-chan apa Zenji bang? Diao-chan. Kita mau naik kudanya Lubu, Red Sun. Ya enggak.
Monggo, kita kasih waktu jika kalian mau request silahkan ya. Kita menyelesaikan condition dulu pak. Condition target. Ini sama ini 10 menit. Oh 500 skill kah? 500 skill sulit lah. Cuy. 500 skill main easy terlalu sulit. Gak mungkin nyampe 500 skill kita. Kita harus main hard kalau enggak master untuk 500 skill. Gak bisa, pak. Nyelesain ini loh yang hijau-hijau ini loh. Cicau siapa itu? Cicau. Cicau siapa itu? Gak ada misinya. Itu misi terikat pada stage doang sih. Ya tunggu dah lubunya tadi udah kan. Yang gampang lah ya, misi-misi gampang lah ya. Yang sekiranya sulit-sulit. EV ini selesai semua. Cheating. Yang agak gampang lah. Lubu forces. Misi terakhir. Emang pakai apa cuy? Sun Quan. Oh, Xiao Gao, Sun Ke, Sun Ze, Pangkit apa itu? Pangkit, Wang Gai, Wu Gai. Ini senjatanya seleksi Wang Gai, aku belum farming. Sun Quan. Gimana sih ganti-ganti mulu? Aduh, senjata aku belum farming. Belum hari senjata pak. Tungguan aja. Gimana sih ganti-ganti pak? Udahlah ya. Mapnya tongkit ini. Tongkit ini ternyata sudah selesai cuy. Ganti aja asik. Sunca aja lah. Tungguan ganti-ganti mulu kalian. Mana ini? Map, masa map ini yang belum selesai misinya ini, tapi ini sulit misinya. FB ini ya, ini kan senjatanya jelek kayak keris pak, bukan dream. Sunce boleh lah, Sunce. Oh mending Xiao Qiao sih, senjatanya bagus ini, sering kupakai masalahnya. Ganding enak pol, wes. Ya itu aja. Ganding bisa bang. Ganding nggak enak cuy. Ganding terlalu tacet cuy. Lubu, waduh, lubu terlalu easy untuk dimainkan. Kudanya aja lah. Ya si Aokyo aja lah. Kudanya naik kudanya lubu ini dia. Kuda lubu. Besok kita lanjut lagi mas. Dakiao nggak ada pak, Dakiao di sini nggak ada pak. 97 kan mantap cuy. Show you Tianwei, kenapa Tianwei? Misinya apa sih? Kita timnya si Chaopi. Oh ini yang Yuan ya. Ini map nggak jelas ini. Ini misinya Chaopi pak. Menghuo ada di PSP. Ada tapi di PSP pak. Kayak kipas anjir. Perang pakai kipas. Orang kok pakai kipas. Skill kepanasan. One hit OP loh ini loh. One hit doang loh cuy. Iyalah.
Next tamatin apa bang? Gak tahu sih. Di W7 mungkin? Di W7 mungkin? Ini di W6 versi PC atau PS2 bang? PS2. PS2 kan ada beberapa map yang baru kan? Untuk musuhnya si... siapa namanya? Topi gitu kan emang kayak gitu. Ini pun juga sebenarnya enggak sih ya, di one shot di sini sebenarnya udah mati sih. Iya, ini conquest-nya ini udah mati nih. Anak sekecil ini naik kuda lubu anjir. Gak musuh bang, udah selesai aku tadi. Gas di W7 bang, oke. Anjay. Anjay. Kono iksa de matomete homutte kure yo. Tadi lemparin roket launcher. Kok Xiao Qiao di way? Dia memberontak. Xiao Qiao di maling topi sebagai istrinya. Ranknya enggak terlalu panjang kan. Kayaknya terlalu pendek. Mana nih anak buahku? Yuk, pasang tangga yuk. Kita mau naik ke atas. Kenapa main free mode bang? Nyelesain target misi. Kalian ngisi dulu. Mana sekecil itu menaiki kuda lubu. Ayolah, mana lah tangganya, mana tangga? Mana ini, ke atas. Nah, ini dia. Hey bos. Thank you bang. Dewi berapa Dewi? Joketnya gak ada Dewi gitu. Easy pak. Main chaos keras pak. Wah ini dah disuruh off ini cuy. Bentar, selesaiin ini dulu pak. Selesaiin misi. Yuk kita tabrak. Ayo bos, tabrak bos. Jebolin. Disuruh off sama siapa itu bang? Ya begitulah. Udah malam ya. Kanan diserang. Gak apa-apa itu, emang sengaja itu. Nanti mereka saling perang sendiri, pak. Gak apa-apa, ini kita nyelesain target doang sih. Nanda tuh. Negara. Nantilah gampang lah. jangan bikin saya bingung pak. Saya harus fokus ya. Fokus satu demi satu ya. Ini
Nah, ini nanti saling perang sendiri, Pak. Anak-anaknya saling perang sendiri ya. Selesai kan? Oh, ini rebutan kekuasaan semua, Pak. Ini adalah Asian value. Asian value, cuy. Asian value not good ya, karena udah obsolete ya. Asian value is not good. Gak worth it. Yang paling penting adalah value Anda sendiri. Pengen tukang pengen sleep spell. Apa itu sleep spell? Sama selesai kan, Ben? Tuh pupuk. Habis, Pak. Habis, Pak. Musuhnya, Pak. Viewers, yo, tak apa sih. Apa? Apaan apa? Wis, mantap. Anjay. Aduh, ditabrak mati dia. Ya, beda omae. Nah, habis. Oh, hari itu. Target selesai semua, Pak. Kita istirahat sana. Yeay, kata-kata akhirnya selesai juga ya penderitaan saya hari ini. Tai City. Berakhir sudah. Jadi besok lanjut ya. Shimaji, semoga tidak sesulit hari ini ya. Semoga lancar, satu hari satu karakter, Shimaji. Terus kita akhiri dengan Xiao Chan, setelah itu Xiao Dun ya. Terus kita ganti game, the real tamat. Shimaji di atas. Ya, besok kita main ini. Seperti biasa, jamnya sore. Thank you, btw yang udah nemenin ya. Thank you ya. Agak food nih, enggak, tinggal 3 kok. Nggak usah food. Shimaji, Xiao Dun, Xiao Chan yang terakhir. Biar kita akhiri yang dengan yang manis-manis. Weapon bang, Shimaji aku udah bagus pak. Shimaji sering kepake. Gitu. Shimaji bagus ya. Cuma ini aku mainin sejak dulu. Emang karakter-karakter dengan senjata jelek itu biasanya aku farming senjatanya. Oh, udah sih. Mana ya? Bisa 100 kalau nggak. Oh, 90. Selecting. 90 ada lah ya, lumayan. Tapi ada berserak selecting. Jelek ternyata pak, saya harus farming. Ada 99 tapi nggak ada flash ya. No, kita farming dulu cuy. Ya, ternyata lupa. Kita 3 coy, yoi. Udah 500 semua bang, enggak. 500 sulit cok. Sulit cuy, lo ini cuma 500 satu start, 500 satu start. Satu start, 3 start. Ini yang 2 start tapi nggak jadi kuda raja. Ini 3 start. Kecuali lubu ya, lubu, kuda lubu. Semua 500. Gitu kiranya. Thank you yang udah nonton. Besok main lagi. Ternyata sulit ya.
kukira bakal cepat, ternyata sulit. Di luar juga. Thank you for watching and see you tomorrow. Jangan lupa untuk di apa namanya, cek YouTube ya, bagi yang ketinggalan yang kutamatin-tamatin itu di YouTube, beberapa udah aku upload, hampir selesai semua kok gitu. Jadi itu, thank you, selamat beristirahat, selamat hari Sabtu, Selasa, bisa hari Rabu ya, katanya.